Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good people semua, selamat berjumpa kembali dengan saya Yatno Supriyadi Yang baru ketemu channel ini Channel ini adalah tempat belajar membuat presentasi powerpoint Dan tempat berbagi template powerpoint secara gratis ya teman-teman Untuk kali ini saya akan membuatkan teman-teman yang punya bisnis online 6 buah template ya, desain untuk jualan ya di media sosial Baik di IG, di Facebook, atau di Pinterest ya Putih dari awal sampai akhir, karena teman-teman di akhir akan tahu ini diekspor ke JPEG maupun jadi video. Ya, buat yang baru ketemu, silahkan di-subscribe karena subscribe itu gratis. Bunyikan loncengnya supaya dapat notifikasi ketika saya mengupdate video tutorial yang baru. Ya, saya akan terus berbagi template secara gratis. Oke, kita lihat desain kita ini, halaman satu ya, seperti ini. Kemudian, kita lihat ya. Ini ada beberapa produk, ya, buat teman-teman yang sedang jualan tidak perlu pusing-pusing. Silahkan, nanti saya akan coba mempraktekkan bagaimana menggantinya, ya, mengganti foto, mengganti background warnanya, ya, seperti itu dengan produk teman-teman, ya, nanti sesuaikan dan ikuti cara menggantinya supaya animasinya tidak hilang, ya, tinggal ganti-ganti gambar, animasinya tidak berubah ya. Kita mulai saja di halaman 1 ya. Jadi seperti ini, sini saya ada pola warna ya, perhatikan teman-teman, ini 1, ya, warna belakang. Kemudian warna ini 1, 2 ya, hiasan ya, hiasan desain kita. Kalau teman-teman punya sebuah produk, kemudian ingin menyesuaikan dengan brand ya, dengan brand teman-teman warnanya, silahkan tinggal kita klik kanan format picture begini cara menggantinya ya teman-teman misalnya ini warna yang pertama kita sesuaikan dengan warna produk teman-teman misalnya ini produknya warna hitam ya kita tinggal klik di sini untuk panduan warna kita pakai eyedropper ini ya teman-teman klik kemudian kita pilih warna yang ini misalnya ya warna teman-teman yang ya, yang hitam ini maka ini sudah berubah dan di sini sudah ada warna hitamnya ya. Dan yang kedua misalkan teman-teman mau ganti. Silahkan teman-teman pilih warna yang di mana ya. Di produk teman-teman misalnya warna ini ya. Dan di sini sekarang sudah masuk ya warna kedua. Dan seterusnya ya. Jadi ini yang bisa diganti ini warna background. Kita sesuaikan dengan warna produk teman-teman seperti itu. Warna hiasan-hiasan ini silahkan disesuaikan ya. Atau bisa pilih langsung dari sini ya. Tapi saya... Menyarankan itu diambil dari contoh warna yang ada di produk teman-teman supaya nanti menyelesaikan ini contoh ya contohnya saya copy dulu saya pindah ke halaman satu ya ini ada warna yang agak hijau ini misalkan yang ini saya kita pilih kita pakai e dropper kita rubah warnanya menjadi hijau ini Nah sekarang ini sudah berubah ya kita hapus saja ini menjadi warna hijau muda, dan ini sudah masuk ke valet warna. Ya, nanti teman-teman tinggal klik di sini, pilih pakai warna ini, misalnya seperti itu. Ya, jadi sesuaikan dengan warna brand teman-teman semua. Ya, lanjut, saya akan kasih tahu cara mengganti foto. Ya, ini fotonya untuk di halaman satu. Ya, kita cukup dengan klik kanan, ya, format picture ini udah muncul dialog format picture pilih ini gambar kaleng cat ini kemudian pilih picture teman-teman tinggal insert picture-nya pilih dari mana ya tinggal di cari misalnya uh, ya seperti ini ya kalau teman-teman mau ganti dengan foto yang ini misalnya ya seperti itu nah langsung ya jadi dengan cara seperti ini teman-teman tidak akan merubah animasi ya saya aktifkan animation pen ini karena saya akan bagikan template ini dengan animasinya nah ini animasinya tidak berubah ya jadi teman-teman ini ya tapi kalau teman-teman ini mendelet gambar ini dulu kemudian teman-teman mencarakan insert picture dari sini maka teman-teman akan membuat lagi animasinya ya di sebelah sini tapi terserah kalau memang teman-teman mau buat animasi sendiri silahkan ya. Saya ingin mencontohkan yang praktis saja supaya teman-teman tidak perlu lagi merubah-rubah animasinya. Cukup caranya dengan format picture ganti gambarnya di sini, pilih insert picture, pilih dari file ya. Silahkan dipilih seperti ini. Nah, teman-teman siapkan saja gambar-gambar produknya ya seperti itu. Kemudian untuk jenis huruf, teman-teman sesuaikan saja ya di komputernya masing-masing. Jenis hurufnya yang seperti apa, teman-teman kehendaki ya. Sementara saya pakai yang tersedia di komputer saya dengan bentuk yang standar ya, tidak handwriting gitu. Kita lanjut ke slide yang kedua. Di slide yang kedua ini teman-teman, ini ada dua gambar. Yang atas ini. Ini saya grupkan ya, sini ada grup ya. Jangan sampai di ungroup. Cukup diklik dua kali. Nah ini bagian tengah ini, ya gambar tasnya ya, yang kita ganti ya. Di sini ada picture or text file ya, texture file ya. Nah ini yang diganti gambar tasnya. Teman-teman silahkan diganti ya dengan gambar tasnya atau produk teman-teman seperti itu. Oh yang ini langsung. Klik di sini, ini ledah langsung di sini karena nggak saya grupkan ya, yang ini nggak saya grupkan, jadi begitu klik ini format picture, ini sudah langsung di sini ya, tinggal insert ganti gambarnya ya teman-teman, ya seperti itu, nah, oke. Okay. Untuk warna tadi sudah saya contohkan. Silahkan warnanya yang teman-teman sudah siapkan di valet ini, tinggal diganti saja. Misalkan backgroundnya seperti itu ya, ya seperti itu mengganti backgroundnya. Kemudian teks juga sama, tinggal ganti saja. Kita lihat animasinya. Di sini ada animasi yang sudah saya siapkan. Silahkan gunakan animasi yang saya buat saja. Atau teman-teman mau merubah juga silahkan ya, seperti itu lanjut yang slide yang ketiga ini ada dua buah gambar juga yang ini digrupkan yang ini tidak digrupkan yang digrupkan kita klik dua kali ya format picture pas di gambar tas ini kita pilih ganti picturenya ya seperti ini ya itu akan terganti yang gambar ini otomatis kita begitu di dialog picture ini sudah ada ya, tinggal insert ganti ya seperti itu. Selanjutnya untuk mempercepat saja, ini sama juga ya. Di slide yang keempat ini langsung bisa kita ganti. Nah, untuk warnanya sama ya teman-teman. Silahkan warna produk teman-teman ya disesuaikan. Dan ini yang kelima, ini langsung saja di Format Picture, ganti Picturenya, kemudian teksnya teman-teman bisa ganti warna background, tinggal pilih saja. Selanjutnya di slide yang keenam, ini sama ya, teman-teman tinggal ganti Picturenya, ya, seperti itu. nah Oke. Okay. Oh ya, untuk pengaturan gambar, misalkan ingin disesuaikan gambarnya, jangan sampai gambarnya tidak simetris atau karena bentuk foto kita tidak sesuai dengan bentuk shape ini. Maka teman-teman di sini bisa diatur ya. Seperti ini, kurang naik ke atas, kurang ke kanan ya. Tarik lagi ke bawah gitu kan. Ya, seperti itu. Ini untuk pengaturan posisi foto kita di dalam bentuk shape ini ya. Oke. Yang ini sama ya, tinggal ganti saja. Selanjutnya teman-teman, ketika teman-teman akan upload ke media sosial untuk promosi, itu bisa dalam dua bentuk ya. Jadi kita dalam mendesain di PowerPoint keuntungannya, kita bisa menjadikan ini format JPEG atau format video ya. Untuk membuat format JPEG, teman-teman tinggal file, kemudian save as, saya di folder ini ya. Kemudian saya akan pilih tipenya JPEG ya, in file interchange format seperti ini. Kemudian uh, kita kasih nama ya, ini contoh ya. Oke, okay. kita save. Kemudian al slide kita pilih ya. Seperti itu, nah, itu sudah ya. Kita lihat ya. ya. Ini kita lihat ya nah ini teman-teman sudah ada ya filenya terbuat dari desain yang kita buat di powerpoint tadi oke jadi ini simple sekali ya nah Oke, seperti ini. Selanjutnya, saya akan mengekspor ini menjadi sebuah video. Caranya tinggal ekspor. Kalau jadi gambar itu file save as, kalau menjadi video itu file export ya yang dipilih. Kemudian kita pilih formatnya HD saja. Dua. Kemudian jarak antar slide kita pilih misalnya satu detik. Lanjut kita create video ya seperti itu. Langsung formatnya kita MP4 ya. Ya, ya seperti itu teman-teman. Jadi keuntungannya ketika kita membuat uh, desain promosi ya untuk sebuah produk dengan PowerPoint. Kita bisa jadikan gambar maupun jadikan video, ya. Sekali lagi, buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya, silahkan di-subscribe, ya. Bunyikan loncengnya supaya teman-teman akan mendapatkan update-update dari saya. Tutorial membuat desain PowerPoint yang keren-keren, ya. Buat teman-teman yang sedang jualan, silahkan dipakai, ya. Silahkan download, saya akan sertakan linknya di deskripsi video ini, supaya teman-teman tidak perlu pusing-pusing bagaimana membuat desain yang bagus untuk promosi produk atau barang yang sedang dijual ya semoga jualannya laku ya semoga teman-teman terus ya kreatif sebagai bangsa Indonesia saya mengucapkan terima kasih kepada para teman-teman yang menjadi entrepreneur bagaimanapun teman-teman adalah salah satu penopang ekonomi bangsa kita semoga jualannya laku Bisnisnya makin maju dan sukses selalu. Semoga bermanfaat, berbagi tak pernah rugi, hidup harus jadi solusi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.